dan saya ingin membedakan antara kalau misalnya Anda ke tukang cukur atau potong rambut, pastikan bahwa Anda membawa uang yang pas, jangan kurang 10.000, dimotakin aja gak nyampe. Itu jangan salah. Kenapa? Kenapa gak bekerja lu? Kenapa? Kalau ketek, ngerti gak? Selamat ya, hidup Anda berakhir pada saat ini. Lu kebanyakan ngajakin orang fans club lu sih. Bikin orang trauma kawin, tau gak? Siapa bilang? Hah? Kenapa kalau lu gitu gue parno ntar? Enggak, maksudnya kan itu harus jauh. Itu kan sebuah perjalanan hidup yang dinikmati dulu. Tidak ada apa-apa hubungin saya. Gue bingung antara muka lu bener sama bohong, gue bingung, ngerti gak? Jangankan lu mak, gue aja bingung kalau gini. Oke. Jadi, Ben, kita mau bahas tentang sesuatu ya, yang lagi heboh. Nah, ini jadi ketika waktu dikasih tahu ya, jadi hari ini ada membahas tentang buruh ya, buruh. Mau membahas tentang buruh ini, gue sedikit agak gemes sebenarnya nih. Iya, maksudnya gini, di Indonesia masih ada aja kejadian-kejadian yang seperti ini gitu. Makanya ketika ditawarin, jadi bilang kamu, oke, gue mau nih, pengen lebih tahu. Dan bahkan ini bukan masalah buruh aja, tapi kita tahu bahwa ini adalah perbudakan ya. Jadi ternyata perbudakan itu bukan hanya di film-film dan bukan zaman dulu ya. Kalau kita, gue nontonnya di film Jenggo terakhir. Ternyata beneran ada gitu ya. Dan ini adalah gambaran perbudakan yang terjadi di Indonesia. Kita lihat dulu gambarnya dulu. Beberapa hari setelah peringatan Hari Buruh awal Mei lalu, Indonesia dikejutkan dengan munculnya berita penyekapan puluhan buruh di sebuah pabrik produsen aluminium balok dan panci di Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil penggerbekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Kota Tangerang, ditemukan 25 buruh dengan kondisi kesehatan yang sangat memprihatinkan. Niat awal bekerja untuk membantu meringankan beban keluarga berubah menjadi bencana. Di pabrik tersebut, para buruh ini dipekerjakan layaknya budak. Mereka disiksa untuk bekerja membuat wajan setiap hari hingga larut malam. Para buruh tersebut pun diperlakukan seperti binatang. Mereka harus tidur berimpitan dalam sebuah ruangan kecil beralaskan tikar basah akibat rembesan air comberan. Usai penggerbekan, para buruh dipulangkan kembali ke daerah asal mereka masing-masing. Beberapa korban perbudakan buruh tersebut malam ini hadir di Hitam Putih untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka. Seperti apa keseharian mereka ketika berada di pabrik tersebut? Perlakuan kasar seperti apa yang mereka terima berbulan-bulan lamanya? Saksikan perlakuan mereka di Hitam Putih Live malam ini. Oke, dan katanya mereka itu disiksa, habis-habisan juga, tidur 50 orang di ruang tertutup, tidak ada udara, WC-nya di dalam, bau, sampai penyakitan semuanya, dan benar-benar disiksa habis-habisan. Dan satu hari harus membuat 150 panci. 150 panci? Iya, itu ketengah luar. Jadi yang salahnya ada ibu-ibu yang membeli panci, karena kalau tidak ada pembeli, pasti tidak ada penyiksaan tersebut. Ya, aduh, gue bingung dulu, masa masak pakai apa untuk ke daun, kata kuntilanak. Kita undang aja langsung ya. Okay. Ini adalah Bagas, Idan, dan Oli. Bagas, Opik, Idan, Bagas. Oke, silakan duduk. Kan kan benar kan udah bilang penuh. Ya udah lah, minum deh, minum aja cepet. Ini yang paling kecil di antara kalian bertiga ini siapa? Ya jelas lu lah. Kenapa lu kita yang paling kecil ini siapa? Ini Opik. Umur berapa Opik? 17. 17 tahun? Ya 18 sekarang. Berarti waktu pertama kali kerja itu umur? 17 tahun. Oke, Opik, saya boleh tanya dulu gak? Pada saat kamu disekap di sana, gaya rambut udah begini belum? Udah begini? Oh, berarti walaupun disekap tapi keren juga gaya rambutnya. Ya bener dong, kalau disekat tidak mandi tidak apa, rambutnya bisa begitu kan keren. Berarti ada ngecat pada saat disekat itu. Dia gak sempat ngecat, dia pakai arang. Siapa yang bikin gaya rambut itu? Teman.
Di dalam sana? Di dalam? Enggak, di kampung. Oh, di kampung. Oh, dulu. Iya. Oke, oke. Silakan coba gimana sih, tanya kenapa bisa tiba-tiba kerja di tempat tersebut? Ya, waktu itu teman saya ngajakin kerja gitu. Ada kerjaan di Tangerang katanya. Ngajakin sama Bagas, sama saya, sama Opik. Kalian bersedia ga katanya teman Bagas itu? Kalian bersedia ga kerja di Tangerang tapi kuali katanya? Ya gajinya 700 sebulan katanya. Terus fasilitas katanya makan sebanyaknya bisa katanya. Terus rokok apa aja dikasih itu keluar bisa kalau udah jam istirahat katanya gitu. Jadi yang ingin kami itu siapa? Itu teman saya. Oh, teman kamu juga korban juga? Enggak itu dia cuma masukin kita. Kalau ini dia ini juga dia siapa namanya? Idan enggak yang temannya? Itu juga sedang dicari kalau tidak salah. Iya. Polisi sedang mencari. Dia yang mencalonkan dan memasukkan mereka ini ke tempat kerja tersebut. Terus ini yang saya mau tahu, begitu masuk di sana kan tadi katanya dapat gaji, dapat makan sepuasnya dan sebagainya ya. Apa yang terjadi di sana? Dapat makan, dapat gaji dan sebagainya nggak? Kenyataannya itu nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Tapi benar nggak kalau di berita-berita katanya Anda sampai disiksa, dipukulin? Iya, benar itu. Benar disiksa dan dipukulin? Kalau apa disiksa dan dipukulin? Ya kalau seperti kerja ngalelet gitu ya. Seperti kalau dia nggak target gitu, kena gendut gitu. Gimana maksudnya coba diceritakan, dibukin tuh gimana maksudnya? Ya kan satu orang tuh nyatakan harus dapat 200 kuali kan ya? Satu orang harus 200 kuali? Iya, ya. Kuali itu. Iya. Ya. Satu. Terus kalau kamu nggak sampai target itu? Di apa yang terjadi? Lumayan dapat bonus juga. Ya. Bonusnya gimana? Kukul itu. Bonusnya ya. Kena tampar. Sama mandel. Oh, bonus kuali. Dipukul nih? Gimana definisinya dipukul? Dipukulin, ditonjok. Ada apa yang itu dipukulin? Ada yang ditonjok juga, ada yang ditampar. Ditonjok, ditabukin? Ah. Terus kalau ada yang sakit gimana? Ya sakit paling nanti obat dari warung. Ya separah apa dipukulin boleh tau? Paling memar dong. Besoknya sembuh lagi, kerja lagi gitu. Ditabukin juga kalau ini? Iya. Itu gak ada ngawan pada saat itu? Gak ada, takut ada. Semua. Kenapa takut semua? Karena mandor-mandornya juga ganas-ganas mas kalau disana. Ya. Udah gitu ya. Kalau mandor juga kan ada oknum TNI, juga. Ada yang bawa senjata juga? Ada yang bawa senjata juga? Ada. Tapi ada yang sampai, maaf ya, ada ditembak atau apa gak? Sebab itu nembakin ke tanah, dua kali juga, makanya anak-anak pada. Tapi warga di sekitar ada yang tahu bunyi tembakan itu? Mereka takut. Karena mungkin mereka juga takut. Soalnya Pak Yuki itu, kata Pak Yuki, dia presiden Bayur Opak. Apa? Presiden? Bayur Opak kan kampungnya Bayur Opak. Oh. Dia presiden. Oh, kaya. Delusi. Oke. Banyak dikirak orang. Yang paling parah diapain nih, gue mau tahu nih. Paling parah diapain? Paling parah tuh ditendang ini mas, ditendang hidungnya, kepala ya, ditendang. Iya. Ada katanya sampai dicocok rokok segala. Ada. Itu kalau saya nggak lihat, cuman ya pengakuan dia ada. Ditendang kepalanya. Benar sekali nih ditendang kepalanya. Itu kan teman saya, itu kan apa? Waktu berusaha mabuk. Ketangkep lagi sama TNI. Dibawa ke mes, dan itu ditonjokin. Berapa orang yang nonjokin? Itu 3 orang sama mandalnya. TNI juga ikut. Oknum nih ya? Udah itu ditelanjangin, tangan diikat, kaki diikat. Kalau diseret ke WC, udah gitu tidur di WC. Udah gitu besok. Tidur di WC? Udah gitu besoknya kerja lagi. Tapi pernah ada gak yang melakukan pemberontakan gitu? Enggak. Itu kabur itu. Yang satu kabur itu akhirnya dibukin itu, dipukul. Jadi dari anda bertiga, siapa yang pernah dipukul? Saya pernah. Pernah dipukul? Kamu pernah dipukul? Pernah di kantor. Pernah di kantor? Semuanya juga pernah. Semua? Semua. Jadi, yang paling parah ada di apa yang dari kalian bertiga? Yang paling parah ya itu teman saya Andi itu. Enggak, dari anda bertiga?
Enggak sih, enggak parah, cuma dapat tampar aja. Tampar setiap harinya gitu. Setiap hari ditampar? Iya, kalau ada kesalahan. Jadi laki, laki apa mak-mak tuh lampar lus? Kayaknya mak-mak. Kita lagi-lagi dari Jakarta, mana kita bisa?